kasih tahu bapak harus ngomong dengan yang adu mulut antara pegawai salah satu perusahaan investasi ternak lele dengan warga yang menjadi mitra tak terhindarkan saat warga menagih bagi hasil yang mereka tanamkan. Puluhan warga dari berbagai daerah di Sumatera bagian selatan ini marah lantaran tak mendapat penjelasan kapan bagi hasil investasi itu bisa dicairkan. Menurut warga, hasil investasi yang dijanjikan perusahaan senilai 10% per bulan atau hampir 1 juta rupiah per orang dari total investasi untuk per satu kolam ikan lele senilai 10 hingga 12 juta rupiah per orang. Bahkan salah satu warga menginvestasikan mencapai 5 miliar rupiah lebih. Sejak 3 bulan terakhir atau dari Juli hingga Oktober 2021, pembayaran fee untuk mitra perusahaan macet. Pesimisnya Pak, tertunggaan ini kamu tahu tak? 960.000 ada 11.000 mitra, informasinya 40.000 38.000 tambah KPSU, genap nilai 40.000 paket. Kalau satu paket 960.000 38,5M itu satu periode, kita tertunggak dari bulan Juli sampai sekarang 3 kali, butuh duit untuk bayar 120 miliar. Warga akan melaporkan hal ini ke polisi karena upaya negosiasi mereka gagal. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.